Berhentilah berbicara kalau memang bukan bidang kita. Karena sesungguhnya setiap perkataan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wala ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu kana Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak berilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawabannya. Hari ini tidak sedikit orang berbicara tentang hal yang bukan bidangnya Sehingga menimbulkan berbagai keanehan Seperti kata Imam Ibn Hajar Mantakallama fannihi atabil ajaib. Siapa yang berbicara pada bukan yang bidangnya Akan mendatangkan hal yang aneh-aneh Hari ini ketika terjadi kasus atau wabah pandemi ini Banyak sekali komentar yang kita dengar di antaranya ada yang bermazhab konspirasi. Konspirasi ini karena dasarnya tidak jelas, maka dia sendiri bisa dijadikan konspirasi. Sebagian bermazhab, kalau orang Barat menuduh bahwa ini konspirasi orang Islam untuk mengembalikan umat kepada Islam, seperti kita lihat banyak azan di masjid-masjid di Barat, ini adalah konspirasi orang Islam di negeri Islam. Datang lagi teori konspirasi bahwa ini adalah konspirasi orang Yahudi dan Barat untuk menjauhkan umat dari masjid. Sebagian teori konspirasi mengatakan corona ini adalah keinginan para penguasa elit politik, dan dokter adalah para korbannya. Teori lain mengatakan dokter sebenarnya mengejar target untuk mendapatkan keuntungan, dan sebagainya. Ini semuanya adalah konspirasi. Oleh sebab itu, maka berbicaralah sesuai dengan otoritas kita dan jangan gampang menerima semua berita karena memang tidak jarang orang ingin terkenal dan mengambil keuntungan dengan membuat berita yang bertentangan dan sayang banyak di antara kita yang menjadi korbannya <tuh> kalau bukan karena bukan dari Allah maka akan terlihat perselisihan yang banyak kita punya prinsip seperti dianjurkan Allah dalam Al-Qur'an wa idza ja'ahum amru min minal amni awil khaufi aza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la 'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullah 'alaykum lattaba'tum asy illa qalila apabila datang isu tentang keamanan dan ketakutan mereka segera untuk menebarkannya menjadi berita-berita hoax Andainya mereka mengembalikan masalahnya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, pasti orang-orang yang ahli bisa mengambil keputusan hukum daripadanya. Kalau bukan karena karunia Allah kepadamu, kalian pasti akan mengikuti syaitan kecuali pun sedikit. Nah, ikutilah apa yang Allah anjurkan, kembalikan kepada Rasul dalam masalah ada hal yang menakutkan. Rasul alaihi salatu punya petunjuk dan sunnah di dalamnya. Dan kembalikanlah kepada ulil amri Mereka yang punya takhasus Yang punya spesialis di dalamnya Para dokter, ahli kesehatan Yang ditunjuk oleh pemerintah Maka kembalilah kepada mereka Dan bila mereka sendiri khilaf Maka kembalilah kepada mereka yang punya dalil yang kuat Dan lembaga yang resmi Sehingga dengan demikian Kita tidak bingung Karena teori konspirasi Jangan-jangan kita korban konspirasi